kita undang saja Arbi dan Rudi. Gara-gara lu, gua putus dari Cia. Lu siapa? Lepas, udah lepas. Lepas, siapa lu? Gara-gara Rudi nih, gua putus dari Cia. Apa hubungannya? Lu siapa? Lu siapa? Gua mantannya dia. Mana buktinya? Mantan apa? Gak, lu kenal Cia? Mantan saya, Pak. Supirnya. Mantan pembantu. Dia mantan saya. Mantan majikan, apa, Pak? Mantan istri. Aja lo men. Terus apa bukannya sama Rudi? Sama Rudi dia selalu WhatsAppan. Aku lagi hubungan sama si Cia di Instagram mesra-mesraan, WhatsAppan, apa-apa tuh fotonya si Rudi, si Rudi. Saya jadi ditiadakan gitu loh, Mas. Ditiadakan. Iya. Gara-gara ini nih. Tapi Rudi kayaknya nggak ngerasa apa-apa tuh. Iya, dia nggak ngerasa, tapi saya lihat, Mas, buktinya banyak. Tapi kalau pun emang Rudi sama Cia, ya jauh lebih ganteng Rudi daripada lo. Mas Uya, maksudnya apaan? Ngomongin saya jelek maksudnya apa? Loh, saya nggak bilang. Lah, itu barusan tadi ngomong. Emang lu kamu sama Rudi gantengan Rudi, saya nggak bilang. Kamu nggak bilang. Tapi intinya itu, Mas Uya bilang saya paling jelek pokoknya. Emang kenyataan, gimana sih? Oke, mundur, turun. Cia, kamu kenal dengan orang ini, Cia? Gak kenal, pergi. Dia ini Pak. Ah, bukan lo yang tiba-tiba naik ke atas. Woy, jangan sembarangan lu ngomong. Dia ini punya penyakit cowok-cowok, dari tadi lu tertarik semua ya? Dari tadi. Enggak, asal lu tahu semua, dia ini. Dia bisa. Ya udah, lo turun dulu. Lo minta maaf dulu sama Rudi. Gua harus minta maaf. Minta maaf kalau salah. Gua minta maaf ya, Bro. Nah, lo. Nah. Tadi kita apain? Hah? Relaksasi. Oke. Lo, tadi kita ini sama orang ini kita nanti kita lakukan sesuatu nih. Sekarang mungkin bisa. Sama Cia juga, udah jelek-jelekin Cia. Minta maaf. Gak rela gua minta maaf sama si Cia. Cia, kamu gak ngaku kenal sama dia. Kita relaksasi. Oke. Silakan Cia. Rambutnya udah panjang. Oke, perhatikan magnetic ball ini. Jadi ketika magnetic ball ini bergerak ke depan dan ke belakang, oke, pertahankan posisi tubuh kamu dan niatkan senyaman mungkin, serileks mungkin. Satu, apapun yang kamu rasakan ketika kamu melihat magnetic ball tersebut membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks, atau nafasnya senyaman mungkin, serileks mungkin. Satu, lebih tenang, lebih nyaman. Dua, apapun yang terjadi membuat tubuh kamu lebih tenang, lebih rileks tersebutnya. Dan tiga, apapun yang terjadi nanti, oke, siapapun yang bertanya pada kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu yang kamu sembunyikan, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. Satu. Cia, sebetulnya jelasin ke kita di sini. Ini belakang cowok siapa? Bukan itu, ini. Ya. Mantan saya, Mas. Mantan kamu? Iya. Oke, yang terjadi apa dalam hidup kamu sebetulnya?
laki-laki di sini. Rudy, ini ada apa nih? Perubahan emosi yang mendadak. Oh, dia ini seorang bipolar. Dia bisa bertukar-tukar emosi. Dari sedih-sedih banget seolah dia orang paling menderita di dunia. Kemudian bisa menjadi gembira. Gembira luar biasa, sampai-sampai tukang bakso pun diajak sama dia. Oh ya? Dan dia juga bisa menjadi sangat marah, luar biasa, mengamuk dan menghancurkan barang-barang di sekitarnya. Dalam satu jam dia bisa berubah-ubah jadi berbagai mood. Terus dia bisa melakukan apapun dong sih? Iya, hati-hati. Saya khawatir nanti kamera dihancurkan sama mereka dia. Mungkin saja terjadi, dia ngamuk merobek bajunya dan sini. Bisa jadi. Kok tiba-tiba tadi dia... dia kena cowok, dibuka bajunya, baju cowoknya dibuka, ini kenapa ya? Dari sedih ke senang, dari senang ke marah, kemudian ke... Oh, bisa begitu? Iya. Lucu. Masih lucu. Lucu. Lucu dia. Apa sih di sini? Ya. Duduk. Oke, mungkin dikembalikan, bisa dikembalikan. Kamu sini. Oke. Kamu duduk. Kamu duduk. Saya di ini juga, Mas. Di ituin, ya. Oke. Sebentar lagi ketika kamu melihat magnetic ball yang bergerak ke depan dan ke belakang, membuat mata kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan membuat kamu lebih relax dari ujung kepala sampai ujung kaki, 1, 2, dan 3. Oke. Apapun yang terjadi nanti, dari ujung kepala sampai ujung kaki kamu, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, atur nafasnya senyaman mungkin, serileks mungkin, dan biarkan ketika saya hitung 1 sampai 3, oke, semuanya membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman. 1, lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. 2, apapun yang terjadi nanti, oke, setiap siapapun yang bertanya pada kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 2, dan... Oke, nama kamu siapa? Abdi. Kamu kesini sebenernya mau ngapain? Mau menjelasin. Jelasin tentang apa? Cia. Sebenarnya lo sama Cia tuh gimana hubungannya? Hubungannya ya sebenarnya sangat berat karena kita suami istri itu pada umumnya kita melakukannya yang pasti saya kalau ke mana-mana itu nggak bisa tanpa dia. Ini istri kamu, mantan istri kamu atau mantan pacar kamu nih? Mantan
istri, jadi berhubungan cuma sama dia mas, bukan sama yang lain. Terus? Terus dia itu kalau udah tanda kutip hiperbola mas. Apa?